pada hari ini kita akan mengadakan show di Tangerang City Mall. Lalu hari kedua kita akan mengadakan show di UPH. Hari ketiga kita akan mengadakan di Lepisi. Hari keempat, terakhir kita akan mengadakan show di STP Bandung. Ayo ikuti perjalanan kami. Nah, sekarang saya sudah di Tangerang City Mall. Selanjutnya kita akan ke tempat untuk perform show untuk Hysteria. The best performance, sure it is magic by it. Tourism Academy, always innovating. Inilah suasana kunjungan mahasiswa Majapahit Tourism Academy dan tim Hysteria Street saat berada di Jakarta. Di hari yang pertamanya kunjungan, tim Hysteria dan mahasiswa Matoa mengunjungi Tang City Mall yang ada di kota Tangerang untuk mengisi sebuah acara yang diadakan oleh pihak Tang City Mall dengan tema Rame-rame Jajan Kuliner Cita Rasa Oriental. Di acara dengan tema rame-rame jajan kuliner ini, tim Hysteria di bawah naungan Matoa atau Majapahit Tourism Academy menunjukkan sebuah atraksi jugglingnya di depan para pengunjung yang ada di Tang City Mall. Dengan atraksi jugglingnya, para tim Hysteria Street juga menunjukkan atraksi jugglingnya dengan menggunakan semburan api. Para pengunjung pun sangatlah terhibur dengan aksi atraksi jugglingnya dari tim Hysteria Street ini. Tim The Hysteria Street berkunjung ke Tangerang City Mall. Ya, kita diminta untuk mengisi acara di festival rame-rame jajanan kuliner. Hari ini anak-anak tampil hari ini dan puji Tuhan acaranya lancar sekali. Semoga ini jadi pembelajaran juga bagi mereka sendiri untuk bisa tampil lebih maksimal lagi. Dan juga kita berharap sekali bahwa kita dapat melahirkan generasi-generasi seperti ini selanjutnya dan lebih baik lagi. Setelah selesai mengisi acara di Tang City Mall, keesokan harinya para mahasiswa Matoa atau Majapahit Tourism Academy dan tim Hysteria Street melakukan study tour di kampus UPH di Jakarta, kampus Lepisi, kampus STP Bandung, dan kampus STP Sahid. Study tour yang pertama di kampus UPH ini, para mahasiswa langsung disambut oleh para dosen dan mahasiswa UPH. Selanjutnya, para mahasiswa diajak keliling kampus dan ditunjukkan beberapa ruangan praktek para mahasiswa UPH. Di antaranya kamar hotel, ruang praktek pastry, ruang praktek mahasiswa kulineri, perpustakaan, ruang santai mahasiswa, atau tempat mahasiswa mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, para mahasiswa Matoa dan tim dari Hysteria Street menampilkan sebuah atraksi jugglingnya di kampus UPH ini dan juga berfoto bersama. Kami sungguh merasa luar biasa didatangi atau dikunjungi oleh tim dari Akbar Majapahit, dan kami sungguh terkesan dengan program maupun apa yang dipunyai para talenta mahasiswa yang bisa menunjukkan banyak skill tadi ya, dan saya pikir itu sangat positif dan luar biasa. Saya berharap kedepannya nanti kita bisa bekerja sama lebih lanjut dan juga bisa bersaing secara positif di dunia
pariwisata khususnya perhotelan. Menurut saya anak-anak dari STP Majapahit baik-baik banget, mereka open dan mau welcome kita dan kita pun enak juga welcome ke mereka. Kita sangat senang mereka mau datang ke kampus kita. Next time kami harap kami bisa kampus mereka. Harapan kami supaya saya dan mereka dapat tetap keep in touch. Saya senang sekali bisa hadir di UPH karena di sini kita diajak berkeliling melihat kelas serta kamar-kamar, dapur, pastry dan kuliner. Setelah itu kita dipersilakan untuk menampilkan juggling bartending dengan aksi dancing dan player. Nah, di sini kami berharap dapat berkunjung kembali ke UPH dan dapat menjalin hubungan baik dengan kampus UPH ini. Setelah kunjungan di kampus UPH selesai, selanjutnya para mahasiswa Matoa dan tim Histeria melanjutkan kunjungannya di kampus Lepisi yang ada di Kota Tangerang. Untuk perjalanan kita di STP Bandung ini, kami dari Akwar Majapahit, kita akan tur kampus untuk melihat mulai dari lab dari STP Bandung, untuk perpustakaannya, untuk hotelnya STP Bandung, dan juga untuk semua mahasiswanya yang sedang praktek. Ayo ikuti perjalanan kita di STP Bandung. Selanjutnya, mahasiswa Matoa atau Majapahit Tourism Academy berkunjung di STP Bandung atau Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung dan juga sebagai kiblat sekolah pariwisata yang ada di Indonesia ini. Di kampus STP Bandung ini, para mahasiswa Matoa juga disambut langsung oleh dosen dari STP Bandung dan langsung diajak berkeliling kampus. Para mahasiswa Matoa juga ditunjukkan kegiatan praktek para mahasiswa dari STP Bandung. Selanjutnya, para mahasiswa diajak keliling di berbagai ruangan yang ada di kampus STP Bandung dan melihat langsung kegiatan praktek para mahasiswa STP Bandung, di antaranya di dapur pastry, dapur kulineri, kamar hotel, kolam renang, perpustakaan, ruang lab komputer dan ruang tour and travel dan juga ruang simulasi bus untuk perjalanan wisata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman dari Akpar Majapahit Surabaya. Ya, mudah-mudahan untuk kunjungan ini bermanfaat dan berharap akan ada kelangsungan kerjasama untuk selanjutnya. Setelah kunjungan di STP Bandung selesai, kunjungan yang terakhir para mahasiswa Matoa atau Majapahit Tourism Academy dan tim Histeria berkunjung di kampus STP Sahid Jakarta. Di sini, para mahasiswa juga dijelaskan tentang kampus STP Sahid oleh para dosen dari STP Sahid. Dan selanjutnya, para mahasiswa diajak keliling kampus dan ditunjukkan para mahasiswa STP Sahid saat praktek di dapur pastry dan dapur kulineri dan juga berbagai ruangan yang ada di tempat kampus STP Sahid. Semua kegiatan untuk tour di Bandung dan Jakarta telah usai. Kita sudah melakukan study tour ke STP Bandung, ke UPH dan juga ke STP Sahid. Semoga dengan adanya study tour ini bisa memperkaya referensi kita
dan semoga ini menjadi wawasan baru bagi mahasiswa kami yang ikut melakukan study tour ini, dan semoga ini bermanfaat juga bagi mereka. Harapan saya adalah mahasiswa yang mengikuti study tour ke Bandung dan Jakarta ini dapat menjadi insan pariwisata setelah mendapat pelajaran yang berharga ya, terutama dari STP Bandung yang menjadi pusat dari sekolah pariwisata di Indonesia. Nah, itu tadi study tour mahasiswa Matoa atau Majapahit Tourism Academy dan Pisteria Street selama berkunjung di Jakarta dan Bandung. Semoga dengan study tour kali ini, kampus Matoa atau Majapahit Tourism Academy bisa jauh lebih bagus lagi dan lebih berkembang lagi ke depannya, dan kampus kita juga menjadi salah satu akademi pariwisata yang nomor satu di Surabaya. Sampai jumpa di study tour berikutnya. Performance, sure it is Majapahit.